Kepulan asap membumbung tinggi di area tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang pada Jumat siang. Kebakaran ini terjadi di area zona aktif yang berada di bawah area zona non-aktif yang sebelumnya sempat terbakar 2 kali. Panasnya cuaca ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan meluas. Pekatnya asap membuat petugas pemadam kebakaran harus berhati-hati saat melakukan pemadaman. Kebakaran ini diduga diakibatkan oleh adanya gas metana yang berada di tumpukan sampah setelah terkena panasnya cuaca. Sebab saat kebakaran terjadi, sempat beberapa kali terdengar suara letupan keras dari bawah tumpukan sampah yang diduga dari gas metana yang meledak akibat terkena api. Untuk mengatasi kebakaran di TPA Jati Barang ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengerahkan 7 unit mobil pemadam dan 70 personel yang menyebar ke sejumlah titik api. Selain itu, sejumlah personel kepolisian juga turut membantu proses pemadaman api. Selain dari Dinas Kebakaran, bantuan armada juga didatangkan dari sejumlah pihak, seperti PDAM dan dinas terkait, supaya proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat. Kebakaran di TPA Jati Barang di zona 3. Ya, sebenarnya kami sudah mengantisipasi di zona 1 dan di zona 2. Kemudian ini sudah ada 7 armada yang kami kerahkan, yang mungkin sekitar ada 70 personel dari kami yang sudah mengupayakan untuk pemadaman. Kita juga dibantu ini dari beberapa instansi dari PDAM, BPBD, BLH, dan Perum kami, termasuk kami juga komunikasi dengan dari pihak TNI, ya, termasuk juga kita ada mungkin nanti dari BDKK dan juga ambulan hebat yang mungkin untuk standby ada di sini untuk manakala terjadi sesuatu terhadap personil, ya, mungkin itu yang sementara bisa kami sampaikan. Jadi kalau untuk api itu yang pertama, ya ini sangat dipengaruhi oleh hembusan angin, ya, kalau sudah terjadi apa itu kebakaran. Ya, kemudian untuk titik-titiknya ini tentunya kami juga dari berbagai posisi yang untuk pemadaman ini. Selain menyiagakan personel dan armada mobil pemadam kebakaran, Dinas Kebakaran juga telah meminta penyiagaan ambulans guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.